Oke, kembali lagi bersama saya Saliman di Pelengkap Otomotif Channel ya. Kali ini kita akan mereview berbagai produk di Shop and Drive. Ya, ini ada apa namanya, pengharum dari Kogedo. Ya, ini aromanya sakura, ini bunga sakura, bagus. Ada juga lavender, ya masih banyak lagi. Ini kemudian ada BG cleaner. Nah, ini berfungsi untuk mencampurkan bensin ya, agar menaikkan oktan lebih tinggi. Kemudian ada power steering untuk oli power steeringnya. Kemudian minyak rem merek STP. Iya. Ada second juga minyak rem. Oke. Ada 3M. Ini untuk membersihkan. Oh maaf, ini adalah sampo saudara-saudara. Oke, lanjut ya. Ada filter-filter, lanjut ke bawah. Ini adalah shockbreaker Avanza tipe gas atau ultra. Oke. Kemudian ini adalah filter untuk Avanza dan masih banyak lagi. Lanjut ke bawah. Ya. Ada airaki. Oke. Dan kemudian filter udara dari Honda Jazz yang lama ya, bukan yang RS. Kemudian di sampingnya adalah filter udara untuk Honda Jazz RS. Kemudian ada filter AC untuk Avanza dan Camry di bawahnya. Ada lagi filter udara. Oke. Lanjut shock. Shock Ultra. Dan kalau yang ini adalah XLG, iya. Impor. Oke. Dan yang ini adalah tipe Kayaba ini apa namanya? Premium. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Olinya ada Castrol Transmag untuk oli matic ATF tentunya. Kemudian sampingnya ada juga mobile ATF, ATF Serton dari Honda. Dan ini untuk mobile Loop HD untuk persneling manual maupun garda. Dan sampingnya juga adalah Spirak ya. Spirak ATF untuk mobil matic. Oke, lanjut untuk oli mesin ada Castrol. Castrolnya yang 10W40. Kemudian ada Motul Hightech Plus. Ini pemakaiannya mencapai 10.000 kilo. Sedangkan yang Castrol ini hanya 5.000. Castrol magnetic. Ini ada Toyota. Toyotanya ini yang 10.000 dengan kekentalan 5W30. Kemudian di sampingnya ada yang 5.000 10.30.
Ada juga oli Rexron. Rexron atau dari Federal ini. Ini yang pemakaiannya 10.000 karena sudah full sintetik. Ada lagi dari Mobile Super. Dan dari Pertamina Fastron. Lanjut untuk oli diesel. Ya, oli diesel ada CRDA. Ini merupakan oli termahal untuk tipe diesel di Shop and Drive. Kemudian di sampingnya ada Motul Tekma. Ini standar. Pemakaiannya 5.000. Sedangkan yang CRDA 10.000. Oke, kita lanjut. Ada Shell Rimula R5. Ini juga bagus sekali, udah sintetik. Kemudian ada Meditran HX dari Pertamina. Kemudian sampingnya ada Fastron. Ini semuanya ada diesel. Ini ada versi-versi galonnya. Oke. Versi galon. Dan ini adalah Lab Education. Ya. Atau ya, untuk perbandingan saja, ya, ini salah satunya adalah filter oli untuk mobil yang baru, sedangkan ini yang lama. Ini kelihatan kotor banget, hitam, harus diganti. Oke. Lanjut, di Shop and Drive juga ada oli motor. Karena saking larisnya jadi tinggal 3 ini, Castrol dan Enduro. Kemudian ada aki motor. Ini untuk matic. Iya. Dan ini untuk Satria, CBR dan Nmax bisa juga. Nah, kalau ini ada untuk Supra X, Supra Fit dan motor-motor lama. Kemudian ada oli Shell. Ini adalah produk andalan dari Shop and Drive. Ada Shell Spirak Astra. Nah, ini untuk kardan dan persneling manual. Oke. Kemudian ada Shell Helix Astra 5W30. Ini sudah full sintetik. Udah sering dibahas untuk di pelengkap otomotif lah, kalian pasti tahu ya teman-teman. Kemudian ada Shell Astra 10W30. Ini adik dari Shell Helix 5W30. Pemakaiannya mencapai 5.000. Sedangkan ini yang paling junior ya, Shell Helix Astra 10W40. Masih mineral, mempunyai AVI service SL mineral. Oke. Nah, ini adalah raja dari Shell Helix Ultra 5W40. Ini harganya paling mahal, 213 per liter. Kalau Anda pengen mencobanya, silahkan beli saja, sudah full sintetik. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa review lagi lain kali. Oke. Nah, seperti apa sih Shop and Drive itu? Nah, seperti ini ya bengkelnya. Ini adalah ruang tunggu bagi customer kita. Ini adalah banner-banner yang sedang sedang berjalan ya. Oke. Ini juga sama. Yeah.
Iya. Ini adalah kasir. Kasih kita kayak shop and drive. Oke, sampai jumpa. Salam otomotif.